Guys, ketemu lagi di kanal vlog Diri Journey. Kali ini saya tidak ingin bercerita tentang liputan otomotif, tapi tentang pengalaman saya sepedahan hari Sabtu kemarin tanggal 22 September 2018. Itu pertama kali saya sepedahan sejauh itu. Jadi jarak tempuhnya itu pulang pergi itu sekitar 56 km. Itu real time berdasarkan data smartwatch di salah satu teman Goes Pak Timur. Jadi waktu berangkat itu 31 kilo, waktu pulangnya itu 22 kilo. Jadi kita rutenya itu dari Depok ke Bogor. Stage pertama itu kita menuju ke Situ Gede di belakang IPB. Nah, cerita tentang apa vlog ini juga bisa Anda baca ulasannya di jbkdiri.com. Ulasannya saya tinggalkan linknya di deskripsi di bawah. Nah, jadi pada hari Sabtu pagi itu sekitar pukul 6 pagi ada sekitar 14 goesar, bapak-bapak di sekitar rumah. Kita sepedahan dan ini umumnya rata-rata pertama kali bersepeda sejauh ini. Nah, ini karena salah satu tetangga kita yang paling, apa ya, kita sebutnya kepala suku lah, yang memotivasi kita dan mengajak kita sepedahan sejauh ini. Dan ini bukan perjalanan yang mudah, karena dari 14 peserta itu, waktu setelah dari Situ Gede itu ada satu yang menyerah, akhirnya pulang duluan dengan naik Grab karena kakinya udah kram dibawa dengan sepedanya. Dari Situ Gede itu kita menuju ke rumahnya Sukma. Jadi itu kita anggap sebagai final atau tujuan akhir dari paruh pertama perjalanan ini. Jadi kita di sana akan makan siang. Nah, perjalanan dari Situ Gede ke tempat keluarganya Sukma ini sekitar 6 km dan rutenya menanjak, guys. Walaupun tidak terlalu frontal, tapi itu 6 kilo itu menanjak, dan saya pun hanya pada saat perjalanan itu hanya membayangkan atau hanya melihat sekitar 2-3 meter ke depan. Saya juga nggak berani nunduk-nunduk amat, nanti nabrak. Cuman itu udah napas udah mulai apa ya, udah mulai kelelahan ya, fisik udah benar-benar dehidrasi banget. Apalagi saya nggak pakai aparel sepedahan, pakai kaos biasa dan rompi, itu benar-benar menguras apa ya, menguras energi, baju benar-benar basah kuyup. Tapi saya pikir saya nggak boleh berhenti, karena berhenti juga nggak akan menyelesaikan persoalan. Saya harus tetap goes sampai ke tujuan. Akhirnya sampailah kita di rumahnya keluarga Sukma itu sekitar pukul, mungkin sekitar pukul setengah sebelas ya. Setengah sebelas, dan di sana kita makan siang, dan surprise banget karena makan siangnya itu apa, benar-benar kayak hajat orang-orang kain, padahal kita cuma 13 orang karena satu udah pulang duluan. Nah, video tentang perjalanan ini Anda bisa lihat di beberapa cuplikannya berikut ini. Nah, ini waktu kami di tengah sawah perjalanan menuju Situ Gede. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini kalau orang Betawi bilang nih, bukan main dah. Biji sampai mengkeret. Jadi kata Pak Timur tadi ini, berapa? 21 kilo ya? 21 kilo, kita 1 jam 45 menit. Nah, gimana rasanya nih? Wahyu nih. Luar biasa. Luar biasa. Terus semangat nih, yang lain nih. Waduh. Pantat panas. Pantat panas. Nah, ini yang baru selesai apa full maraton di Bali nih. Gimana komentarnya nih? Yang paling jago sepedahan nih. Wah, ini dia nih. Oke, guys. Jadi udah hampir satu setengah jam ya. Satu setengah jam. Ini udah setengah perjalanan belum? Entar lagi. Belum setengah perjalanan. Kayaknya hari ini fisik lumayan disiksa nih, guys. Semangat. Nah, berikutnya ini video apa komentar beberapa teman juga. Waktu kita udah tiba di Situ Gede, kita coba ngaso dan pemandangannya benar-benar luar biasa keren, guys. Jadi di situ ada beberapa warung, pepohonan-pepohonan yang besar, teduh, enak lah ya, khususnya buat pacaran atau keluarga-keluarga muda yang pengen mengajak pasangannya dengan biaya perjalanannya yang lumayan terjangkau. Anda bisa lihat videonya di sini. Kita lagi sama pemimpin suku nih. Hei, di mana nih? Pemimpin suku di mana kita nih? Situ Gede. Situ Gede di Bubulak ya. Bogor. Bogor tuh situnya, guys. Keren kan? Hitung dong. Jadi track ada berikutnya, trek berikutnya. Ada 14 sepeda. Rute berikutnya Semarang. Berikutnya Semarang nih. Ada yang mau ngomong lagi nih? Ada 14 sepeda hari ini, guys. Waduh, lumayan banget nih. Tapi indah banget pemandangannya tuh. Tuh, terbayar lah ya. Jauh-jauh. Nah, pohon kenari ya.
Nih juragan burung lagi ngomong nih. Juragan burung tuh. Golek mano. Betul. Aduh. Oke, istirahat dulu guys. Untuk video berikutnya ini, waktu tiba di rumahnya keluarga Sukma. Jadi rumah itu sebenarnya rumah kosong, jadi dijadiin kayak semacam aula kecil gitu, kayak semacam kayak donasi dari keluarganya untuk acara-acara lingkungan masyarakat situ, dan khususnya untuk misalnya majelis taklim. Nah, saat itu kita datang, dibukain, kita makan di situ, gede banget ruangannya. Kita makan siang dan Anda bisa lihat cuplikannya di sini. 31 kilo, guys. Ini udah 4 jam kita sepedahan, ini sepedaan terjauh. Ini gara-gara kepala suku yang luar biasa, brengsek dah Sukma emang. Gue sebenernya underestimate, tapi gila, lo mau say something, bud? Kuat lo, gila nih fisiknya orang nih. Ini si Bangor, gimana Bangor? Lo ngomong dong, Bangor. Lelah. Hancur, jangan kebanyakan ngegele lo. Tetap semangat. Ini lo say something nih, kepala suku. Nah, di rumah Sukma ini kita lumayan lama guys, kita makan, terus makanannya banyak banget, kita jemur baju, saya juga jemur baju karena baju basah kuyup. Kita itu lama banget, agak malas-malas juga pulang, maklum lah usianya udah gak muda juga. Saya juga kalau lihat dari usia perjalanan Nabi, berarti saya udah di 2/3 perjalanan hidup. Dan di 2/3 perjalanan hidup di usia 42 ini, saya memecahkan beberapa rekor. Yang pertama saya pernah lari sekali 10 km beberapa bulan lalu, dan kali ini sepeda sekitar 50 km. Nah, rasanya seperti apa? Mana yang lebih sensasional atau gimana kelelahannya? Jadi saya bisa cerita gini nih. Waktu lari 10 km itu 1 jam 10 menit mungkin ya. Itu pas pulangnya tuh dengkul kayak udah bekonde gitu tuh. Aduh, berat. Seharian tuh dengkul rasanya lemes banget nih di sini, berat. Nah, kalau sepedahan ini fisik sih sebenarnya lumayan oke lah ya. Betis kaki juga untuk gue itu lumayan, cuman tulang duduk nih yang lelah banget, karena ternyata kondisi jok standar itu nggak enak banget ya untuk sepedaan sejauh itu. Dan itu jadi pelajaran juga buat saya bahwa untuk perjalanan berikutnya harus tambahin sadel, terus gear set harus dikasih pelumas supaya lebih enak pada saat transisi gigi. Terus banyakin minum juga rasa perjalanan. Jadi beda sensasinya kalau lari itu dengkul yang berasa. Nah, kalau sepedaan ini tulang duduk yang paling berasa tuh. Dan sebaiknya pakai aparel sepedaan. Saya satu-satunya yang tidak pakai aparel sepedaan kemarin, dan Anda bisa lihat fotonya di sini. Dan ini satu lagi. Nah, kita itu start dari rumah keluarga Sukma itu sekitar pukul 1 lewat lah ya. Seperti 1 lewat, kalau di Google Map itu saya lihat sekitar 22 kilo perjalanan pulang, tapi kata Pak Timur itu sekitar 26 kilo pada saat kita tiba. Dan perjalanan itu lumayan lelah, kita lewat Yasmin, lewat Jalan Baru Bogor. Nah, di Jalan Raya Bogor ini ada dua momentum yang membuat saya benar-benar terganggu banget. Dan fokus fisik benar-benar udah habis banget, karena gear set itu lepas dua kali pada saat transisi gigi. Jadi pada saat seberang rel itu benar-benar distrak banget. Saya mampir minum, beberapa teman juga akhirnya nemenin mampir. Ada beberapa yang tetap lanjut, sekitar 4 orang. Nah, yang sebagian sisanya itu nemenin saya minum dulu. Kita minum, ternyata juga yang lain juga pada kelelahan, karena memang siang hari ya, dan terik, dan kita benar-benar dehidrasi banget. Dan akhirnya setelah dari situ, dari Jalan Baru belok ke Jalan Raya Bogor, terus masuk Jalan Raya Kedung Halang, itu benar-benar udah habis banget energi tuh. Saya jadi peserta yang terakhir dari 13 peserta yang tersisa. Sebagian minta maaf karena harus jalan duluan, saya juga bilang ya gak apa-apa lah, karena memang kondisi fisik memang udah gak kuat lagi. Akhirnya saya tetap goes. Nah, pada saat masuk setelah Kedung Halang ke Keradenan itu, fisik udah mulai agak udah mulai ngisi lagi lah. Akhirnya saya coba masukin gigi berat, kayu lah tuh, akhirnya dapatlah 3 teman yang paling belakang. Kita goes. Dan yang paling belakang itu tadi tulang duduk. Dan ini juga jadi pelajaran nih buat sepedaan berikutnya itu. Harus siapin sepeda,
pakai aparel yang baik, fisik juga harus bagus, jangan lupa banyak minum air putih karena dehidrasi, cek kondisi gear set juga, jadi pada saat transisi itu lebih enak. Nah, next trip ini rencananya Sukma ngajakin teman-teman untuk sepedaan ke Rainbow Hills tuh. Wah, itu jadi tanjakan mulu tuh sampai jalur alternatif ke puncak sana tuh. Gak tahu kota apa enggak, tapi kemarin coba setting sepeda sedikit, terus rencana pengen nambahin busa, terus beliin chain lubrikan buat lumasin gearset biar siap minggu depan. Oke, demikian sementara informasi vlog sederhana kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu lagi di vlog dari Johnny berikutnya, guys. Dah.